Ya. Jangan lupa di subscribe ya. Oh iya, Pak Haji makasih subscribe, like dan komen ya, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimana pun berada ya. Kali ini kita mancing, cobain pakai perahu karet nih. Kita coba dayung ya untuk ke spotnya. Ini mumpung ombak masih tenang nih, bosku nih. Oh iya, semoga bosku dimanapun berada selalu sehat walafiat dan selalu banyak rezeki ya. Begitupun saya juga nih, dia ya, selalu sehat. Teman-teman dimanapun berada. Mumpung kameranya mati bosku tadi ya, ini juga perlu saya bocor, makanya saya lari ke pinggir. Kebetulan juga ada temen ya yang lolos dari depan gerbang, bisa masuk ke dalam sendirian dia. Dia pun belum tahu bahwa spot ini dilarang ya, makanya dia masuk robos lewat pinggiran, ternyata lolos dia. Jadi saya alhamdulillah berdua nih, ada temen juga nih. Jadi saya lanjut di pinggir nih bosku nih. Oke deh bosku, lanjut ya, kita pasang udangnya lagi nih. Sembarannya banyak bosku. Dan tadi dua kali strike ya, saat saya pakai perahu karet, strike dua kali dapat juga ikan kerapu ya, dua kali. Cuman saya nggak kerekam ya bosku ya, ternyata saya nggak kontrol kameranya, ternyata udah mati ya. Saya nyampe pinggir, kamera udah mati. Nyangkut boy. Aduh. Iya, boleh telat. Wih, makan ini gede nih. Ah, hotel. Putus, bos. Putus. Putus bosku, tadi saya leadernya pakai senar biasa ya, senar biasa. Jadi sekarang saya ganti nih dari reel yang ini, ada PE ya. Saya ganti leadernya dengan PE nih, biar nggak putus. Misalnya kalau kerapu ataupun jenaha, misalnya kan ada giginya tuh, jadi bisa mutusin senar juga kalau senarnya senar biasa yang tipis ya. Ini saya pakai PE nih bosku nih. Untuk kailnya saya pakai mata kail nomor 9. Oke Pak Bos, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan kena nih. Saya udah ganti leadernya pakai PE. Harusnya kena ini ya. Iya. Gitu. Satu lagi nih abis ini, abis udangnya. Iya. Bawa dari tanggal lalu. Nggak ada hentakan sama sekali nih bosku. Ketika saya agak seret, ternyata ikan sudah nyangkut ya, udah berat banget ini. Nah ini nih, seperti ini udah hentakan, makanya nggak saya gentak ini. Saya nggak saya gentak, saya tarik begini aja, ternyata udah ada ikannya. Mantap bosku, berat, mantap berat bosku. Cuman di sini harus cepet-cepet ya bosku nariknya, biar nggak nyangkut ke karang. Soalnya di sini batu-batunya banyak banget, sama sangkutannya banyak banget. Makanya harus cepat-cepat, kita cepat-cepatan narik sama ikan ya. Gitu, bila perlu kalau ikannya udah nggak lawan, kita jangan kasih kendor kalau di sini nih. Nyangkutnya nggak tahan bosku. Nah ini, lumayan lah. Oke teman-teman, ini dia hasil akhirnya ya. Tadi yang dua nggak kerekam ternyata teman-teman. Hasilnya lumayan ya. Ukurannya nih, kerapunya ukuran pasar nih, segini nih. Ini lagi banyak, cuman sayangnya emang spotnya kalau mancing tinggi udah nggak boleh ya. Jadi saya agak ngapung dikit, cuman perahunya bocor, terus saya mancing di pinggiran, mengumpet, gitu kan. Ya dulu dapatnya 3 ekor buat kita goreng, teman-teman. Oke, makasih ya yang sudah nonton video ini, teman-teman semua. Saya doakan sehat dan banyak rezeki ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, isi dulu, aku sudah beda bang. Isi, kan cari sih, kan lagi sih. Isi aja.